Atas kemenangan kedua sama-sama kawannya dengan berat, Mas. Iya. Mungkin bisa dijelaskan, Mas, tadi pemainnya seperti apa, apakah sangat muda atau bagaimana mungkin, Mas? Ya, pertama pasti puji Tuhan juga bisa main tampil maksimal, terus juga nggak ada cedera atau apa. Ya, tadi sebelum main kita kan sama-sama dari pelatnas, jadi udah pada tahu lah kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadinya ya tadi mungkin saya lebih siap aja sih di lapangan. Mas, tadi apakah ada faktor-faktor X lainnya mungkin untuk bisa memenangkan pertandingan tadi? Paling yang pertama tadi sebelum masuk ke lapangan, saya coba yakin sama diri sendiri dulu, percaya diri sama kemampuan saya. Terus juga sambil menerapkan strategi sih yang cocok untuk lawan Johannes. Tadi kawannya sempat menggunakan pemainan pora-pora apa saja sih, Mas? Apakah pora-pora atas kah atau bagaimana? Tadi mungkin saya lebih menguasai dari setengah depannya, dan dari depannya saya sudah menguasai, jadi dari belakangnya saya lebih enak dan nyaman untuk menyerang. Targetnya mungkin, Mas, depannya nanti seperti apa persiapannya untuk pertandingan besok? Ya, yang pasti besok nanti ada evaluasi, diskusi sama pelatih mulai lawan besok. Karena makin hari juga pasti lawan makin berat. Jadi, tapi tetap kuncinya satu, percaya diri di lapangan. Berarti otomatis optimis ya untuk juara di ya, ini ya? Iya. Semalam di nonton pertandingannya ini nggak? Di Denmark Open atau apa? Ya ada sempat nonton senior saya kan. Nah, lihat mereka tuh di level yang mungkin tinggi gitu, Mas. Yang masih reputasi 100-200, itu seperti apa? Perbandingannya. Yeah. Perbandingannya mungkin kalau yang di super yang lebih besar, mungkin dari kematangan dan pengalaman bermainnya lebih banyak, terus juga ya itu sih tadi lebih menang di pengalaman aja sih, bedanya sama yang di super 100. Sempat depan berarti kemarin yang lihat Mas Jojo lumayan. Iya, sempat kemarin juga nonton juga sampai selesai. Nah, kalau dari pandangan Mas Christian sendiri ngelihat, memang kalau di level yang mungkin kita nggak tahu, di Eropa kan katanya ada faktor X ya, kata ya, angin dan sebagainya, itu mempengaruhi nggak sih, Mas, sebenarnya? Yang pasti jelas mempengaruhi, cuma kan pasti biasa babak pertama masih adaptasi gitu, tergantung dari pemainnya bisa adaptasinya cepat atau lambat. Jadi lebih ke faktor adaptasi pemain. Iya, adaptasi. Tapi kalau melihat di Eropa sendiri dengan venue kayak gitu, tidak sejati nggak masalah ya buat anak-anak pelatih? Iya, seharusnya enggak. Mas, ini kan fansnya semakin hari semakin banyak, tanggapannya, Mas? Ya, pasti senang, terus juga berkat dukungan-dukungan dari fans-fans semua juga saya bisa jadi lebih semangat juga dan lebih yakin sama diri sendiri. Ada rencana mungkin sama keluarga Mas sendiri untuk datang langsung mendukung? Belum ada sih, paling karena jauh kan, masih keluarga dari jauh, jadi paling via telepon aja sih, Pak. Biasanya sebelum pertandingan apakah sering ditelepon sama keluarga atau bagaimana mungkin? Ya, yang pasti ada, minta doa restu juga dari keluarga, dari orang tua. Oke, itu aja. Siap. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Oke.